aksi barongsai mewarnai perayaan Torch Relay atau Kirab Obor Asian Games 2018 di wilayah jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Polisi wanita dan polisi laki-laki beserta gabungan dari Tentara Nasional Indonesia memperagakan beberapa atraksi melenggak-lenggokan barongsai menggunakan pakaian dinas harian yang sangat memukau para masyarakat serta pejabat tinggi yang hadir di Kirab Obor Asian Games. Masyarakat dan pejabat tinggi yang hadir dalam acara tersebut kagum dengan penampilan yang diberikan TNI Polri serta drum band anak kecil yang melakukan dengan kompak. Kapolda Jawa Barat mengapresiasi penampilan mereka yang memberikan pertunjukan dalam acara sambutan penerimaan Kirab Obor Asian Games 2018. Kapolda beserta seluruh personel dan pejabat tinggi larut dalam kegembiraan dan bertepuk tangan atas atraksi yang diberikan oleh Kapolres Garut dan Dandim 0611 Garut. Hasil kerja yang maksimal telah dipertunjukkan oleh anggota barongsai. Poluan Garut Brigadir 2 Dita sangat senang akan hasil kerja kerasnya diapresiasi. Kedatangan Pangdam atau Kapolda, kita sering bermain barongsai seperti itu. Harapannya semoga berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, semoga kami mendapat medali yang banyak, mendapat kesuksesan, ya seperti itu. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Indonesia!